ambil CCTV di sekitar rumah Habib Rizik. Ini ya. Jumlahnya ada berapa ya Pak CCTV yang diambil? Belum ada hasil. Nanti kita kalau ada hasil kita sampaikan. Ya pada intinya itu kan menguatkan. Walaupun kita ini sebenarnya dengan kasat mata semua orang tahu kerumunan-kerumunan itu. Tapi dalam konstruksi hukum itu harus dilakukan pemeriksaan. Sebagai apa nanti? Sebagai barang bukti. Sebagai ahli nanti akan membaca itu apa jejak digital betul terjadi atau tidak terjadi kerumunan pelanggaran protokol kesehatan. Jadi begitu. Jadi tetap kita lakukan pemeriksaan walaupun kasat mata kita semua juga orang sudah tahu tapi secara hukum kita beracara ya kita harus lakukan penyitaan-penyitaan kemudian analisa digital tetap kita lakukan.